Selamat kembali bergabung bersama kami dalam 60 Minutes Worship bersama Impact Community Indonesia. Kali ini kami mengambil tema Hidup Bagi Tuhan. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Hidup di dalam Tuhan terjadi ketika kita melakukan firman-Nya. Amin. Dan ketika kita melakukan firman-Nya, maka firman-Nya tinggal di dalam kita. Dan apa saja yang kita minta kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan kepada kita. Biarlah melalui 60 Minute Worship ini, kita semakin manunggal dengan Tuhan, Tuhan semakin terlihat, terabat, dan terpancar melalui kehidupan kita. Selamat menyembah. Mengenal kehendaknya.
kami tidak pernah meragukan kasih setia-Mu Tuhan. Satu-satunya Engkau yang kami pegang sampai hari ini Bapa. Kebenaran-Mu, kuasa-Mu, anugerah-Mu, kasih setia-Mu Tuhan. Sampai hari ini kami alami Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan terima kasih saja tidak cukup kami bilang Tuhan. Oleh sebab itu, saat ini kami bawa hidup kami, penyembahan kami, nyanyian kami, pujian kami, doa kami, harapan kami, hanya kepada Tuhan, pemilik hidup kami. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku dan pengharapan, ku hidup kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepada menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku.
dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Selama ku hidup, ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauh. Cintamu ini hidup.
60 Minute Worship kali ini mengambil tema hidup bagi Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, seharusnya kita bukan sekedar menjadi orang percaya saja, tapi kita bisa hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus artinya hidup melekat dengan Tuhan, memiliki persekutuan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Karena persekutuan dengan Tuhan membuat kita senang untuk melakukan firman-Nya. Tanpa persekutuan dengan Tuhan membuat kita sukar untuk melakukan firman-Nya. Karena setiap kali kita melakukan firman Tuhan, kita menjadi manunggal dengan Tuhan. Setiap kali kita tidak melakukan firman Tuhan, kita semakin separate, semakin tidak satu dengan Tuhan. Inilah yang membuat hidup kita bisa tinggal dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam kita ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, saya mau bagi kepada kita semua ada 3 keuntungan kalau kita hidup dalam Tuhan. Yang pertama, kalau kita hidup dalam Tuhan pasti kita akan berakar, bertumbuh, dan berbuah banyak. Yohanes pasal 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Firman Tuhan berkata, hidup di luar Tuhan, kita gak akan pernah bisa berakar. Kita gak akan pernah bisa bertumbuh. Kita tidak akan pernah bisa berbuah. Dan kita tidak akan pernah bisa melakukan banyak hal, alias mati. Tapi ketika kita tinggal di dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan, maka ini membuat kita berakar, bertumbuh, berbuah, dan melakukan banyak hal. Hidup di dalam Tuhan membuat kita berakar. Kata berakar artinya begini, bertambah kuat, bertambah dalam di dalam Tuhan. Ketika kita berakar di dalam Tuhan, ini membuat kita bisa berdiri di tengah masa yang sukar. Membuat kita mampu mengatasi situasi genting agar tetap berjalan dalam keadaan kondusif. Berakar dalam Tuhan membuat kita mampu mengatasi masalah sampai ketemu jalan keluar. Membuat kita gak mudah menyerah, berhenti di tengah jalan. Mampu mengatasi kegagalan untuk kita bisa bangkit kembali. Orang-orang yang berakar dalam Tuhan, dia mampu mengatasi kehilangan. Mampu mengatasi kepahitan. Orang yang tidak berakar, dia adalah orang-orang yang mudah menyerah. Penting untuk kita tinggal dalam Tuhan agar goncangan sebesar apapun tidak akan pernah menggoyangkan iman kita. Orang yang tinggal dalam Tuhan, dia selain berakar, dia berbuah. Berbuah dalam Tuhan artinya gini, Anda tambah hidup, tambah semangat, tambah bergairah, Anda berkembang, Anda mau move on, Anda mau meninggalkan masa lalu, Anda mau membuat sebuah perbaikan, pertumbuhan dari yang sombong menjadi lebih rendah hati, dari yang kasar menjadi bisa lebih lemah lembut. Itu ada pertumbuhan orang-orang dalam Tuhan, dari yang menuruti hawa nafsu jadi bisa lebih menuruti Tuhan, dari berbicara sembarangan jadi bisa berbicara lebih bijaksana. Makanya saya heran kadang-kadang ada orang yang sudah ikut Tuhan tapi hidupnya gak bertumbuh, hidupnya gak menghasilkan perubahan. Ciri-ciri orang yang tinggal dalam Tuhan, ada pertumbuhan, ada perubahan. Orang yang tinggal dalam Tuhan, selain berakar, bertumbuh, dia berbuah. Berbuah itu artinya berdampak. Hidup ini, ketika kita berbuah, Tuhan akan menikmati dan orang lain akan menikmati. Karena ketika kita berbuah, kita jadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Buah itu bicara soal jadi dampak. Karena tidak ada pohon yang makan buahnya sendiri. Setiap pohon yang nikmati buahnya adalah orang lain atau binatang yang lain. Sama Tuhan mau kita berbuah sehingga lewat hidup kita orang bisa mengecap manisnya Tuhan, indahnya Tuhan, betapa bahagianya hidup ini. Semua itu tidak bisa terjadi kalau kita tidak berbuah bagi yang lain. Dan keuntungan yang kedua kalau kita hidup dalam Tuhan, permintaan kita dikabulkan Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 7.
Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow. Ketika kita hidup dalam Tuhan dan Tuhan dalam diri kita, maka kita jadi nyambung sama Tuhan. Terkonek antara maunya Tuhan dengan maunya kita. Terkonek antara keinginan Tuhan dengan keinginan kita. Terkonek antara rencana Tuhan dengan rencana kita. Antara jalan Tuhan dengan jalan kita. Kenapa sampai hari ini kita masih gak nyambung dengan kehendak Tuhan? Karena kita tidak tinggal dalam Tuhan. Orang yang tinggal dalam Tuhan, seandainya permintaannya gak dikabulkan, dia gak kecewa. Dia bisa atur ekspektasinya. Karena dia bisa melihat big picture. Dia bisa melihat gambar besar rencana Tuhan yang indah yang tidak pernah menghancurkan hidupnya. Tapi rencana Tuhan selalu baik bagi mereka. Itu sebabnya penting di sini untuk kita tinggal dalam Tuhan. Sehingga kita bisa menikmati rencananya. Yang jauh lebih indah daripada sebuah keinginan kita. Dan kalau kita hidup bersama dengan Tuhan. Yang jelas luar biasa. Keinginan Tuhan itu pindah di dalam diri kita. Sehingga apa saja yang kita minta, Bapa akan berikan. Yang ketiga, keuntungan hidup dalam Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Yohanes pasal 15 ayat 8, dalam hal ini Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dengan demikian, kamu adalah murid-murid-Ku. Wow. Ketika kita tinggal dalam Tuhan, kita berbuah, dengan demikian kita memuliakan Tuhan. Namun kalau kita belum berbuah banyak, maka yang terjadi kita perlu dibersihkan, dimurnikan agar berbuah banyak. Waktu dibersihkan itu sakit, tidak nyaman, karena itu dipotong, ada yang berkurang, ada yang hilang, kenyamanan kita terganggu. Jadi kalau bisnis kita ada yang gak benar, hidup kita ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, pelayanan kita hanya untuk mikirin diri kita sendiri, nah biasanya Tuhan akan bersihkan. Dan jangan berontak waktu Tuhan membersihkan. Pasti ada yang hilang, pasti ada yang lepas. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan sedang memurnikan hatimu. Supaya tujuannya apa? Berbuah banyak. Masa pandemik, semua orang kehilangan yang diandalkan. Ini cara Tuhan membersihkan umatnya. Membersihkan dunia dari kekotoran di hati yang tidak kelihatan. Keserakahan. Hidup yang sembarangan menuruti hawa nafsu. Jadi hari ini kalau kita kehilangan kerjaan, jangan sedih. Tuhan sedang memurnikan. Dan Tuhan akan gantikan. Dan kalau Tuhan gantikan, mulai dari bawah. Tapi selangkah demi selangkah, berkat tersebut, posisi tersebut akan semakin berkembang. Jangan sedih, jangan patah arang kalau kita sedang dimurnikan dan dibersihkan. Karena tujuannya Tuhan mau kita berbuah, dan kita berbuah maka kita akan memuliakan nama Tuhan. Dengan demikian, maka kita akan semakin berkurang-kurang dan Kristus semakin bertambah-tambah. Saya mau bacakan press report kesaksian yang telah masuk kepada kami, di mana lewat kesaksian hidup mereka tinggal dalam Tuhan membuat mereka melihat hasil, melihat buah, melihat perubahan, melihat karya Tuhan. Yang pertama, memperoleh bantuan dana sesuai yang dibutuhkan untuk membayar hutang, untuk membayar uang kuliah anak. Amazing. Yang kedua, mengalami kelepasan dari kepahitan yang sudah menaun dan menjadi pribadi yang lekas mengampuni. Luar biasa, orang kalau tinggal dalam Tuhan dia bisa mengampuni, ada pertumbuhan. Yang ketiga, memperoleh kelulusan seleksi mahasiswa di universitas negeri terbaik. Kalau mereka bisa mendapatkan jawaban dari Tuhan, maka Tuhan yang sama juga akan memberikan jawaban pada kita. Itu sebabnya sekali lagi, dengan segenap hati kita menyembah Dia, mengatakan Majesty, Engkau segala-galanya bagi kita. Your grace has found me just as
akan berdoa buat saudara semua. Tapi sebelum saya akan berdoa buat pokok doa yang telah masuk, mari kita satukan hati berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa buat kelancaran dan peningkatan omset penjualan dalam usaha bisnis online. Kami juga berdoa buat kelancaran sidang, seminar, hasil, dan skripsi. Kami berdoa buat kerinduan untuk aktif melayani dalam persekutuan mahasiswa di kampus. Kami juga berdoa buat pemulihan hati dari rasa dendam, kecewa, kepahitan, dan pengalaman masa lalu yang buruk. Kami juga berdoa buat kelancaran penjualan tanah untuk dijadikan modal usaha memulihkan ekonomi keluarga. Kami juga berdoa buat kesembuhan atas penyakit kanker, jantung, liver, asma, gangguan pencernaan, sakit pinggang, lipoma, dan COVID-19. Biarlah segala sakit penyakit mereka Tuhan sembuhkan. Keterikatan mereka Tuhan lepaskan. Kebutuhan mereka Tuhan cukupkan. Bahkan mereka semua punya pergumulan diberikan jalan keluar. Dan tekanan yang mereka hadapi Tuhan berikan kekuatan. Demi nama Yesus. Saya mau berdoa buat setiap saudara. Sebelum saya berdoa buat setiap doa saudara. Izinkan untuk Anda mengambil keputusan. Untuk tidak lagi hidup bagi diri sendiri. Untuk tidak lagi hidup bagi dunia ini. Tapi mari hidup di dalam Tuhan. Ketika engkau tinggal dalam Tuhan, ini yang membuat engkau berakar kuat. Ini yang membuat engkau bertumbuh. Ini yang membuat engkau berbuah. Ini yang membuat engkau memuliakan Tuhan. Ini yang membuat apa yang kau minta itu terkonek, tersambung dengan Tuhan. Mari katakan, Tuhan, aku mau tinggal dalam engkau. Biar engkau makin bertambah-tambah. Dan aku makin berkurang-kurang. Aku berserah sepenuhnya kepada kehendak-Mu. Proses yang dihadapi pasti mendatangkan kebaikan. Bapa di surga, engkau melihat setiap umat-Mu yang sedang berserah untuk memutuskan tinggal dalam Tuhan. Biarlah engkau boleh mencurahkan berkat-Mu. Biarlah engkau boleh mencurahkan yang terbaik dalam hidup mereka. Biar Tuhan boleh membuka jalan di dalam pergumulan mereka. Biar engkau juga boleh memberikan kesembuhan atas segala sakit penyakit mereka. Biar engkau juga boleh mendatangkan penyediaan bagi setiap kebutuhan mereka. Mari semua kebutuhan umat-Mu yang sedang dinaikkan, yang sedang diajukan, engkau lihat sebagai petisi permohonan. Belas kasihan-Mu tidak pernah melupakan mereka. Kekuatan-Mu sanggup untuk menolong mereka. Telinga-Mu tajam untuk mendengarkan kebutuhan dan keluhan mereka. Dan tangan-Mu sanggup untuk menolong mereka. Saat ini terimalah pertolongan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terimalah pertolongan dari Tuhan. Terimalah semua kebutuhan yang kau perlukan dari Tuhan. Terimalah mujizat kesembuhan yang dari surga dari Tuhan. Dia yang menyembuhkan orang yang sakit sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang mati bangkit, orang kusta tahir. Dia Tuhan yang menyembuhkan COVID-Mu. Dia Tuhan yang menyembuhkan jantung-Mu. Dia Tuhan yang menyembuhkan stroke-Mu. Dia Tuhan yang menyembuhkan liver-Mu. Dia Tuhan yang menyembuhkan paru-paru-Mu. Dia Tuhan yang akan menyembuhkan juga matamu, penglihatanmu, pendengaranmu. Bahkan juga segala sakit di bagian mulutmu, pencernaanmu, bahkan di bagian kakimu. Dia Tuhan yang menyembuhkan segala organ-organ yang rusak. Tuhan ganti dengan organ yang baru. Bahkan yang hari ini engkau sedang jarinya putus, buntung. Hari ini juga Tuhan sanggup untuk menumbuhkan jari yang baru. Demi nama Yesus. Surga, engkau punya segala anggota tubuh manusia. Mari tumbuhkan segala yang kurang di anggota tubuh mereka menjadi normal kembali. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Memperluas daerahmu ke kanan kiri.
mengangkat karirmu tinggi-tinggi, membuat setiap usahamu berhasil, pelayananmu berbuah, studimu tidak ada yang gagal. Dan kiranya Tuhan melindungi engkau dari segala malapetaka, sakit penyakit mara bahaya, bahkan bencana alam sekalipun dan COVID-19 pun. Ada benteng Tuhan melindungi segala tubuhmu, sehingga imun tubuhmu makin kuat, makin solid, lebih daripada vaksin sekalipun. Demi nama Yesus, yang belum divaksin, Tuhan buka jalan untuk mereka bisa menerima vaksin dari Tuhan dalam nama Yesus. Dan kiranya berkat yang ada di bawah bumi, muka bumi, bahkan di atas bumi, tercurah berlimpah-limpah di dalam umatmu, sehingga umatmu bukan sekedar diberkati, tapi jadi berkat bagi banyak orang. Hamba memateraikan dengan firman kasih karuniamu di dalam nama Yesus. Kita semua sudah diberkati. Sama-sama katakan amin. Terima kasih sudah mengikuti 60 Minute Worship Hidup Dalam Kristus. Ikuti 60 Minute Worship berikutnya di waktu dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.